Assalamualaikum sahabat kemanusiaan. Sekarang kami tim ACT dari Posko Kampal Kabupaten Parigi Montong saat ini sedang menuju di desa mau apa? Marantale. Ya di desa Marantale, kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah. Para pengungsi. Para warga sekarang mengungsi di dalam hutan ya tepatnya. Ini sekarang saya lagi menuju tempat pengungsian. Dan bisa lihat para sahabat kemanusiaan, bisa dilihat itu jalan-jalan yang kami lewati saat ini amat susah, memang tidak ada akses jalan mobil untuk masuk. Jadi kita juga agak susah. Sementara ini para warga masih di pengungsian dikarenakan mereka trauma dan mereka takut jikalau sewaktu-waktu ada bencana atau tsunami, karena memang rumah mereka itu di dekat pantai ya, di dekat laut ya, bibir pantai. Tepatnya di bibir pantai. Bisa lihat jalannya sangat ekstrim sekali. Depan ada adik-adik, mungkin dia lagi cari air ya. Ya. Ini adik-adik. Coba bisa dilihat adik kita. Halo, Dek. Halo. Ini aku ada sesuatu, Dek. Nih. Ini tiga ya. Oke, satu. Dua. Itu di atas belakang. Ya. Hai, Dek. Oke. Bye. Itu salah satu warga yang mengungsi di desa mana ini? Marantale. Ya. Ada kelihatan dua warga lagi yang mungkin cari air bersih. Kita cari air bersih di sini mungkin agak sulit ya? Ya, masih sulit. Ini Bu mau kemana? Apakah mau bareng kita? Bunda ya, kita sudah dekat. Ya, kita sudah dekat dengan pengungsian. Coba bisa sahabat bisa lihat jalannya seperti apa. Inilah tempat pengungsian. Bisa dilihat kita para warga sedang memasak nasi ya. Memasak nasi. Bisa lihat sahabat kemanusiaan. Halo adik. Lihat ya. Oke. Disambut dengan antusias sekali. Minta juga itu, Len. Lihat, ya. Para relawan kita yang sudah kelas keren banget. Panas banget. Sekolahnya rajin. Walaupun berterjang. Sekolahnya rajin. Rajin. Sekolahnya rajin tidak? Rajin. Rajin. Oke. Menyanyi dulu, ayo. Biar dapat kue. Ayo, ada 5. Ayo nyanyi rame-rame, ayo. Ayo nyanyi. Ayo. Enggak. Wah, kayaknya enggak mau nih, Bang. Masukin aja, Bang. Kayaknya enggak mau nih. Halo itu. Hai. Halo. Bawa apa ini? Ini salah satu adik yang mengungsi, mungkin di sini sudah berapa hari ya di sini ya? Kira-kira sudah berapa hari ya? Sebulan lebih. Sudah satu bulan lebih ya? Nih, bayangkan aja adik kita
menghuni hutan. Mungkin kalau malam gelap ya. Kalau malam gelap sudah hampir satu bulan lebih mungkin pasca bencana gempa. Tadi Nurul. Terima kasih. Salam kemanusiaan.